Oke Kaks, kali ini Tong akan bahas bagaimana caranya untuk mengganti bahasa di HT Wilan seperti ini. Kalau default dari pabrik, power on, 16. Biasanya dia bahasa Inggris seperti ini Kaks. 16. Pokoknya dia bahasa Inggris seperti ini. Tapi mungkin kalau Kaks dorong salah tekan atau bagaimana-bagaimana, tiba-tiba dia ganti bahasa jadi bahasa China seperti ini. Kaks terus takut, terus panik, karena ini akan bisa kembali ke bahasa Inggris lagi. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Caranya adalah Kaks dorong kasih nyala dulu, terus Kaks cari di channel 16. Nah, ini adalah problem sedikit. Jadi kalau Kaks dorong tidak mengerti bahasa China, Kaks dorong bisa searching dulu atau Google Translate dulu. 16 dalam bahasa China itu apa? Jadi Kaks dorong bisa samakan dengan yang keluar dari HT ini. 8, 7, 4, 4, 3, 2, 1, 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 1
16. Jadi kaks dorang caranya untuk mengembalikan kembali ke bahasa Inggris, kaks dorang kasih mati dulu, terus tekan tombol yang plus ini, yang di samping ini, yang untuk ubah-ubah channel. Kaks tahan tombol plus sambil dinyalakan. Power on. 16. Nah, dia kembali ke bahasa Inggris. Seperti itu, kaks. Nah, dia sudah kembali tuh. Terus sama juga kalau mau kasih kembali ke bahasa China juga, itu kak standby di channel 16. Nah, kak kasih mati, terus tekan tombol plus ini, tahan sambil dinyalakan. Nah, dia kembali ke bahasa China seperti itu, kak. Jadi tidak usah takut kalau kak dorong punya HT dia tiba-tiba berubah bahasa, kak tinggal cari di channel 16, kak tahan tombol plus terus di sambil dinyalakan. Ah, dia kembali ke bahasa Inggris. Oke. Mungkin seperti itu kak untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya. Thank you.